Mulai ada cerita, Dede rasa Dede harus bangkit dong. Gak boleh gini-gini terus dong. Boleh dong Dede mencintai sosok yang lain. Semoga secepatnya ya. Sekarang Dede melihat dan suka sama seseorang yang membuat Dede mati gaya. Bisa nyaman, lebih nyaman, lebih klop, ya ya udah gitu. Berarti emang itu jalan yang Tuhan berikan buat kita. Apa ya, ya paling bercandanya juga, bercandanya salah satunya, bercandanya, terus cemprengnya, terus kadang-kadang logat Sundanya. Oh, iya. Kalau kadang kok dia ngomong kan ngajen tuh, kadang lagi ngomong Sunda, ih kakak mah, kayak gitu, itu lucu bagi saya gitu. Karena kan saya pribadi kan orang Medan gitu. Jadi kayak ngomong orang Sunda, dialek aksen Sunda tuh kayak agak lucu bagi saya gitu. Dan dia juga ngecengin saya juga, ngomong saya Medan. Ah, kenapa kau bah? Kayak gitu-gitu. Jadi ya seru. Oke, setelah ada cerita, Dede rasa Dede harus bangkit dong. Gak boleh gini-gini terus dong. Boleh dong Dede mencintai sosok yang lain. Semoga secepatnya ya. Sekarang Dede melihat dan suka sama seseorang yang membuat Dede mati gaya. Gimana? Kalau Rara sih seneng ya, aku juga setuju aja sih. Kalau memang Kalesti bahagia, kalau memang Kabilar pun bahagia, bisa menjaga Kalesti ya sok-sok aja. Kalau memang jodoh, pasti Allah akan satukan. Bagaimana caranya? Tapi kan ini kan heboh di dunia maya gitu kan, fans-fansnya juga. Ada kamu sendiri sebagai teman mungkin ya, sebagai rekan seperjuangan juga mungkin. Seperti apa sih ngeliatnya? Seneng karena sekarang Kak Lesti karirnya sudah semakin meningkat, terus juga ditambah lagi dengan netizen-netizen yang menjodohkan mereka gitu loh. Dan sampai saat ini yang Rara lihat hubungan mereka berdua ya baik-baik aja gitu kan. Seneng banget, semoga apa yang baik-baik, apa yang niatnya sudah baik, insya Allah dilancarkan, amin. Tapi kamu sebagai teman setuju gak sih misalnya kalau misalnya emang benar-benar mereka jodoh? Kalau Rara sih setuju-setuju aja, bagaimana cara mereka untuk pokoknya tergantung lah. Kalau Allah sudah nakdirin mereka jodoh ya mau gimana lagi gitu kan. Kalau Rara sih setuju aja, yang penting buat Kabilar ya tolong dijaga Kalestinya, terus juga buat Kalesti juga ya pokoknya saling jaga satu sama lain, saling membimbing ke arah yang lebih baik lagi. Dan aku pesan buat Kabilar, tolong dijaga Kalestinya karena Rara tahu Kalesti itu orang baik, keluarga baik-baik. Jadi bagaimanapun caranya harus dibimbing jadi lebih baik lagi. Saya pribadi sih tetap jadi diri sendiri, nggak usah termakan omongan orang, ayo dukungan orang. Tetap Lesti punya pendirian dan punya pilihan. Kalau menurut Lesti itu terbaik, silahkan. Tapi kalau
berarti di sekolah ada pacar-pacar gitu? Oh, nggak ada. Nggak ada. Karena ya mungkin kesibukannya juga ya, setelah ada KBM, langsung pulang. Jadi langsung? Langsung. Kadang paling kalau lagi istirahat ya tetap ke kantin, makan, jajan, tetap seperti siswa-siswa yang biasa lah kita di sini. Terakhir, Bapak langsung pesan naik sini buat nanti. Oke, buat Dede, tetap semangat apapun yang terjadi. Tapi jangan lupakan kita juga di sini sebagai mungkin guru-gurunya, dan jadilah yang terbaik buat orang tua dan keluarga dan buat kita semua.